Allah masih menggerakkan kaki kita
pikir kita, pisau kita untuk kembali kepada Allah SWT untuk mendatangi hak-hak kita sebagai orang muslim. Kalau kita pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya makhluk ini tidak ada lain upaya tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini tanpa gerakan dari Allah, kita tidak akan mampu. Begitu pula kita turun di sini. Kalau mau kita atau nafsu kita mungkin kita ini masya Allah, mungkin di mana apa kita sekarang. Tetapi inilah yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di sini. Bahkan di Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, entah henti-hentinya, entah bosan-bosannya Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali masya Allah. Maka di Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, dengan cara apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dari kita lahir sampai kita tua, sampai kita mati pun tidak akan mampu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke dunia ini? Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini? Bumi ini, langit, gunung, laut. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan ini semua? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya masyhur. Allah mengatakan alastu birabbikum, tetapi apa yang kita jawab dari Allah Subhanahu wa taala, qul bala sahidna. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita lahir di nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah peringatkan kita lagi. Saat kita lahir, orang tua kita taruh kita di dalam kapsi atau nampan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lahir, maka kita diasingkan kembali untuk diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lelaki selesai asar langsung iqamat, kalau perempuan hanya iqamat saja. Setelah kita manja dewasa, Allah peringatkan kita lagi. Allah panggil kita berapa kali dalam satu hari, satu malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama kali hisab Allah Subhanahu wa taala ada solat. Jika bagus solatnya, maka semua amal-amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Inilah kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solat ini penting. Kita sudah mendengar saat Isra Mi'raj dan ditegakkan dengan sholat. Nabi katakan as-sholah as-sholah dan an-nisa an-nisa. Maka di Allah Subhanahu wa taala, berapa kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk memberikan hak kita sebagai orang Islam. Begitu Allah memanggil kita, Allah maka tiada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu masya Allah mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat begitu mahal. Maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini lahir dalam keadaan iman dan Islam. Karena nenek moyang kita, kakek, orang tua kita orang Islam. Makanya kita terlahir dalam keadaan Islam. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita ini mengatakan hidayah yang ada pada diri kita ini?
Kita membicarakan pesan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Entah di sungai kita, di sawah kita, di gunung kita. Ketika sudah masuk ke pesan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ini, masya Allah. Maka orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini masya Allah termasuk yang bicara ini di Allah Subhanahu wa taala. Maka di Allah Subhanahu wa taala semua ruh ini sudah berjanji di Allah Subhanahu wa taala antara Firaun aman dan Ubay antara Nasrani Yahudi semuanya ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan Allah itu belum cukup, Allah pula sahijinda. Ya Allah, kalau Tuhan kami ya Allah, kalau kami. Setelah, masya Allah, kita lupa dengan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di mata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini tidak akan lama. Di dunia ini saja yang sementara ini kita butuhkan begitu banyak bekal kita. Seandainya kita memiliki sumbawa, kita mau balik ke gunung itu, bisa kita pakai apa? Tetapi untuk kita makan atau merokok minum itu tidak cukup di mata Allah Subhanahu Wataala. Apalagi di negeri akhirat yang belum kita jalani. Maka Allah katakan menyuruh kita meyakini bahwa yakin kepada hal-hal yang goib. Neraka tidak kita lihat, surga pun tidak kita lihat, siksa kubur pun tidak kita lihat, malaikat-malaikat Allah SWT tidak kita lihat. Inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita yakini bahwa hal-hal yang goib. Bahkan di Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliau, pikir beliau, pisau beliau, hingga kaki-kaki beliau ini bengkak dari Allah SWT untuk memikirkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan istri anaknya, tetapi yang dipikirkan umat yang belum lahir dari Allah SWT. Yaitu siapa? Ya, itulah kita. Kita belum lahir, tetapi beliau ini sudah memikirkan risaukan kepada umatnya. Karena agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak datang dengan sendirinya dibawa oleh burung ataupun angin, sungai, tetapi ini agama ini diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka satu ketika di Allah Subhanahu wa taala mereka dari Jibril alaihi salam turun di muka bumi ini untuk menemui Rasulullah SAW. Wahai Nabi Allah, gimana menyangka engkau dengan aku? Kata mereka Jibril alaihi salam, wahai mereka Jibril, sesungguhnya mulia aku di belakang kau. Karena Nabi Muhammad SAW, mereka Jibril ini turun untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan yang ketiga, yang kedua, wahai Nabi Allah, di mana melihatkan engkau dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai mereka Jibril, sesungguhnya mulia aku daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Saat Isra Mi'raj aku injak-injak, kata Rasulullah SAW. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wahai Nabi Allah, di mana melihatkan engkau dengan agama? Maka Rasulullah SAW duduk lama di Allah Subhanahu menjawab. Maka di Allah Subhanahu wa taala, wahai mereka Jibril, sesungguhnya Allah menciptakan aku ini karena agama.
Begitu pentingnya agama di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di mata Allah Subhanahu wa taala zaman jahiliyah, masyaallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi untuk menyempurnakan adab-adab manusia, akhlak-akhlak manusia. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga cintanya beliau kepada kita ini, maka sahabat ini bertanya, siapakah kami, siapakah ya Rasulullah? Kalian tetap sahabat, sahabat juga kata Rasulullah SAW. Tapi ada saudara-saudaraku nanti, kita dianggap saudara, dianggap saudara oleh Rasulullah SAW. Belum mereka ini beriman kepada aku, mereka tidak melihatku dan pun berjumpa kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan hak kita ini masing-masing punya hak. Hak kepada istri anak kita, tetangga kita, orang tua kita, adik abang kita. Mau tidak mau mereka ini yang penting kita sampaikan saja. Karena mutlak hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada hidayah tempat kita di Allah Subhanahu wa taala, mungkin diberi hidayah dulu yaitu Nabi Nuh alaihissalam memberi hidayah kepada istri anaknya, Nabi Lut alaihissalam, maka ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah kepada pamannya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah wahai Muhammad kepada orang yang kau cintai. Mutlak hidayah ini kata Allah SWT tempat itu kita Allah SWT. Begitu pula dengan kita ini, kita belajar sampaikan saja yang hak. Penajam Allah Subhanahu Wa Taala kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul ini, Muhammadar Rasulullah ini punya hak. Apa kata para ulama, saat kita jauh kita saling mendoakan wal mu'minin wal mu'minat, kita saling mengirim petihan. Ketika kita dekat, kita saling silaturahim, dan tidak kalah penting juga kita saling ingatkan. Itu saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan untuk perkara-perkara yang baik. Kalau masalah dunia di mata Allah Subhanahu wa taala sudah ada, kita saling ingatkan. Masing-masing kita tahu. Tetapi kalau perkara agama, perkara akhirat ini perlu kita saling ingat-ingatkan. Karena kematian ini kita tidak tahu. Mungkin besok lusa kita tidak tahu. Mutlak Allah yang tahu. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak menabung di dunia ini, di mana kita nabung lagi? Mungkin kita nabung di akhirat sementara kita sudah mati. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam kehidupan kita manusia di dalam perkara iman. Iman yang segala-galanya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih penting dari jabatan kita ataupun keluarga kita, istri anak kita, sawah-sawah kita, rumah kita. Iman ini lebih penting daripada semua itu. Gimana? Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ada iman, maka kita akan rusak. Jangankan kita bisa membantu istri anak kita atau orang tua kita, saudara-saudara kita, diri kita pun saja kita menang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya iman, insya Allah. Karena ini iman inilah yang bisa menyelamatkan kita, istri anak kita, ahli keluarga kita. Karena iman. Ketika kita ini tidak punya iman, maka kita akan rugi di dunia pun maupun di akhirat. Allah mengatakan kejayaan, kesuksesan manusia ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, antara orang miskin, orang kaya, pegawai, masyarakat biasa, selagi dia amal agama, insya Allah, Allah janji Allah, dia beliau
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita keluar belajar 3 hari, 40 hari dan 4 bulan ini untuk apa? Untuk melatih diri kita ini, untuk menginjak nafsu kita, kecintaan kita kepada pekerjaan kita, kecintaan kita kepada istri anak kita, kecintaan kepada segala. Kita masukkan kecintaan kita hanya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Maka di Allah Subhanahu wa taala, ketika itu sudah kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita. Maka kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kita begitu banyak pekerjaan atau rezeki. Allah Subhanahu wa taala ini memberi kita tangan, kaki, mata. Untuk apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita melihat yang baik. Kaki kita untuk berjalan untuk yang baik, begitu pula dengan tangan kita. Inilah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengantar kita ke dunia ini. Allah katakan, "Kuntum khairatu rijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak berbuat baik dan mencegah daripada kejelekan. Inilah tugas kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bukan saya atau bukan saudara saya dulu di sini, tetapi orang yang mengaku daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ada tugas yang keempat. Kuntum rumatu rujat lintas tamburu nabil ma'lumatan bahu nabil mubar batu minu nabil. Maka di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengajak kepada saudara-saudara kita ini, jangan kita melihat keburukannya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di Subhanahu wa ta'ala keburukan kita ini begitu banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutup baik kita. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka aib kita, jangankan kita ke luar rumah, di dalam kamar pun mungkin kita malu keluar di dalam ruang rumah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kena aib kita. Maka kita saling bersangka baik kepada saudara-saudara kita. Kita berprinsip, kita berpikir seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita, dan sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Maka insya Allah kita akan selamat di akhirat. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala, kedatangan ini bukan untuk orang lain tetapi untuk kita. Begitu pula dengan dakwah, bukan untuk orang lain tetapi untuk kita. Kita sampaikan tetapi medianya di tempat kita. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala, mungkin minggu ini jemaah ini akan keluar 3 hari. Kalau ada yang mau belajar, boleh keluar 3 hari kita belajar. Untuk apa? Untuk menginjak nafsu kita dunia yang sementara ini, akhirat selama-lamanya. Kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Datang di mana Allah, mungkin ada yang benar, datang di mana Allah Subhanahu wa taala.